vaksin ND. Jadi langsung saja dicampur. Teknik baru. Melarutkannya ya, Pak. Dia tuh baru dibuka, baru digabungin sih kok. Nah, ini proses untuk melarutkannya simpel mudah ya. Tidak repot mau bongkar-bongkar lagi. Hampir. Jadi ini sor. Jadi masuk apa? Tidak apa-apa. Dua tetes. Emang sebenarnya 1-2 tetes tu lah maksudnya. Menolak. Menolak untuk hidup sehat. Coba goyang. Langsung 2 ekor sekaligus. Mobilnya nak masuk. Ditutup mau. Kalau ayam sudah minum berarti itu sudah selesai vaksinnya ya. Jangan langsung. Air gula merah dulu dah itu kan. Iyo, kok biasa? Iyo, kok biasa? Gula merah dulu lumayan. Sehat, biarnya sehat dulu. Jangan divaksin yang lemas. Nah, yang lemas. Kamu banyak bulu di rumah. Banyak ayam. Boleh, itu pun ada itu dulu ke dalam itu. Jadi lah.
Ayamnya masih dalam ember, siap untuk divaksin. Kalau mau vaksin ayam, cari yang kondisinya sehat ya. Kalau yang lesu-lesu atau gimana, jangan dulu divaksin, karena untuk kesehatannya juga ya. Ambu pas kemarin tuh Andy tidak vaksin, kasih infus kan, karena DOC banyak mati itu kan, tinggal diganti itu kan. Sudah tuh barulah ambo vaksin gumbol A tuh, sampai itu tidak ada mati satu pun sampai panen. Cuman ada satu tuh yang kemakan jalur pentul. Ambo bedah tuh bolong tembolok, apa tuh namanya tuh, dan pelur. Banyak bawa lemosin. Kena yang ujung apa tu yang mana? Jantan tu iko lembut dagingnya, beda cak kampung super. Yo bulunya tebalnya, pas dipegang kempes. Awak 8 on doang iko bal. Si kalau jopel ko 8 on dagingnya an. Jadi masuk grup pejantan di Facebook yang CP 70 yang pejantan jalan yang dong itu kayak gini beda yang popan bukan. Yo kalau yang popan tuh emang DOC pejantannya lo bulunya enggak setebal yang itu juga kan. Harganya lebih mahal tuh loh, japa kayak popan tuh selisihnya. Japa tuh 180. Kalau kok popan 250 ribu.